Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, dan mungkin ini adalah pertemuan pertama saya dengan sebagian nih. Kalau sebagian yang lain sudah kenal saya, karena muka saya pasaran. Ini sudah berarti yang gak pernah dikenal orang, saya salah satu. Baik, saya belum kasih tahu judul apa ya, karena ini kenalan ya. Saya cuma mau cerita aja, namanya OCC. Obrolan santai seputar Islam di sore hari gitu ya. Baik, saya dulu sampai sekarang masih ya, masih Muhammadiyah. Dari dulu saya di IPM, kemudian saya masuk IMM, kemudian saya masuk Muhammadiyah. Sampai sekarang saya sebenarnya gak kartu anggota Muhammadiyah. Tapi yang saya ceritakan ini supaya nanti kalau antum ditanya jawab, ya saya jawab. Jadi teman-teman saya tuh nanya, kira-kira pada hari yang lalu Ustaz kita zoom yuk cerita ngopi-ngopi. Jadi Ustaz di Jakarta ngopi, kita ngopi juga. Ada lu waktu kita aktifis sama-sama ngopi gitu. Terus mereka nanya, Ustaz beneran sekarang salafi? Saya bilang, saya salafi, yuk salafi. Saya salafi itu makna salaf ini salafi, salah pilih saya. Ustaz kita serius beneran, karena selagi ada diskusi kecil, kok bisa sih jadi salafi? Kata mereka, please Ustaz jelaskan pada kami, apa argumen kuat meyakinkan kami harus mengikuti salaf, permanat salaf? Kenapa menjadi salafi sih Ustaz? Apakah cukup dengan Muhammadiyah saja? Bukankah Muhammadiyah itu Quran dan Sunnah? Saya bilang, jawaban pertama saya jadi salafi atau memilih manhaj salaf karena ini doa yang Allah jawab untuk saya. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah saya jalan yang lurus. Lalu saya jelaskan, jalan yang lurus itu agama yang lurus, dan agama yang lurus itu Islam. Tapi ingat, Islam aja gak selamat, karena 72 di neraka, hanya satu yang masuk surga. Menjadi Islam gak cukup. Jelas? Paham itu? Harus saya jelaskan surat 1, karena saya terbiasa ceramah ke mereka pakai gaya-gaya dosen gitu. Kan orang Ambon tuh sering ada lawan gitu, besok belagu gitu kan. Coba lihat, makna jalan lurus itu para ulama menafsirkannya macam-macam, tapi terfokus pada satu inti, yaitu agama yang lurus, dan itu Islam. Ya, jadi surat 1 ayat 6 junto. Atau pernah kuliah di hukum kan, tapi udah lama gak kuliah jadi balik bodoh lagi gitu. Ya, surat 1 ayat 6 junto. Surat 6 Al-An'am ayat 161, atau surat 6 ayat 153 dulu. Surat 6 ayat 153, kata Allah, kata kenapa? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Berarti sirat mufrad, jalan kebenaran itu satu, tidak berbilang. Maka antum jangan bilang, jangan merasa benar sendiri, itu bodoh namanya. Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau kebatilan banyak, karena katalah wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Subul isim jamak dari mufrad sabil. Titik. Allah menyebutkan syarat jalan lurus baik tidak bengkok dan dekat, ada pun jalan selainnya sabil, bengkok dan panjang. Menunjukkan kebenaran itu satu, kesesatan itu banyak. Jadi antum gak boleh mengatakan jangan merasa benar sendiri, karena gak mungkin kebenaran dua. Tapi yang benar anda katakan, jangan menganggap saya salah, boleh jadi saya benar. Dan jangan antum merasa benar dulu, boleh jadi antum salah. Jadi kebenaran cuma satu kan? Kalau antum ada pada saya, ada pada antum, tidak mungkin pada dua-duanya. Coba bayangkan laki bini, laki bilang jangan merasa benar sendiri, bini bilang jangan merasa benar sendiri, kapan akurnya? Maka kemungkinan yang benar adalah bininya atau lakinya. Paham? Maka kebenaran cuma satu. Nah, dan kebenaran itu adalah Islam. Itulah agama Ibrahim. Jadi surat tadi 6 ayat 153 kan? Juntonya 161. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan agama yang qayyim, agama yang lurus itu adalah Islam. Surat 6 125 dan 126. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, Allah melapangkan dadanya kepada Islam. Wa mayurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sebaliknya, siapa yang Allah biarkan disesat, maka dadanya yang Allah jadikan sesak dan sempit menerima Islam. Ayat 1 sudah Allah katakan, hadza siratu rabbika mustaqim. Lah jalan Tuhan yang lurus. Itu jawaban. Tapi tidak cukup sampai di situ kan? Ada apa? Kenapa? Kalau bicara jalan lurus, semua orang mengklaim bahwa dia adalah jalan lurus dong. Ya semua orang, Ahmadiyah mengaku dia jalan lurus begitu. Lia Aminuddin mengambil jalan yang lurus, bukan? Makanya kita nambah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini poinnya kenapa saya pilih salaf, jadi salafi. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Karena kata Allah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat? Surat 1 ayat 7 junto. Surat 4 An-Nisa
ayat 69-70. Mayyutai Rasulah wa mayyutillah wa Rasulah fa'ulaika an'amallahu alaihi minan nabiyina wassiddiqina wassuhadai wassalihin. Kalau Nabi, oke. Pertanyaan, siapakah as-siddiqun itu? Jelas? As-siddiqun itu pertama orang mukmin yang tidak ragu keimanannya dan paling benar imannya. Surat 49. Surat Al-Hujurat. Saya sedang pakai metode pertama ya. Quran, dijelaskan Quran ya. Jangan bengong loh. Habis ini saya tanya soal. Aku pikir sudah ini pulang, enggak pulang sebelum jawab pertanyaan dulu. Karena saya lihat antum ini terlihat cerdas loh. Sangat cerdas, cuma saya enggak yakin juga sih. Oke, baik ya. Di surat 4 ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun. Pertanyaannya, di antara antum, saya dan tokoh Muhammadiyah, saya bilang, paham? Siapa yang sudah terregistrasi imannya dari langit? Saya tanya mereka. Iu cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, rontok lagi, gak ada. Dan orang yang paling benar imannya adalah para sahabat. Mereka orang mukmin yang Allah maksud di surat 49 ayat 15 tadi. Faham? Surat 8 ayat 74. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika walladzina awanasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Orang hijrah, antum hijrah dari Jawa ke sini karena susah kan? Betul? Saya hijrah dari Ambon ke Jakarta karena rusuh kan? Dan antum bukan hijrah untuk mencari keridhaan Allah kan? Betul? Jadi antum hijrah secara bahasa bukan secara syariat, karena di kampung inti kiri. Jadi ada imam orang Makassar itu ya. Jadi imam orang Makassar itu. Mana itu anak ini? Tadi saya siap-siap, jangan-jangan dia baca alhamdulillah. Siratan lasina antalihin. Ternyata bagus juga, kasih juga baca. Rupanya lama hijrahnya. Kalau tidak hijrah, dia baca al-fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Ar-Rahmanirrahim. Eh Malik Yomidin. Ya, tapi karena dia udah lama hijrah, dia udah perubahan lidahnya. Ya, jadi kita hijrah, para sahabat tidak. Apa kata Allah? Mereka hijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Ya bertabuna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika hum sadiqun. Surat 59 ayat yang ke-8. Muhajirin kata Allah, yang meninggalkan kampung halaman dan harta mereka untuk apa? Ya bertahuna fadla minallahi wa ridwana. Untuk apa? Mencari keridhaan dan karunia Allah. Allah bersaksi, para sahabat yang hijrah ikhlas karena Allah, bukan bil fulus kullu syai'in tabus, bila fulus kullu syai'in mabus. Ya bertahuna fadla minallahi wa ridwana. Faham? Kemudian apa kata Allah? Dan mereka menolong Allah dan menolong Rasulnya. Itu muhajirin ya. Faham? Lalu berjihad di jalan Allah. Atau berjihad di mana? Di Monas. Memberontak pemerintah, menakut jihad. Apa kata Iblis? Lanjutkan. Bersama kita bisa. Good to hell gitu. Jelas ya? Tidak pernah kita jihad di mana? Berasabat berjihad dan bukti jihad mereka. Kemudian kata Allah, walladzina awanasaru. Maka lihat siapa itu Ansar? Surat 59 tadi, ayat yang ke-9. Orang yang mendahulukan orang yang hijrah, walaupun mereka butuh kepada apa yang mereka inginkan. Faham? Apa kata Allah kedua komunitas tadi?
ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itu adalah orang-orang yang paling benar imannya. Iman kita kan masih daftar, belum terakreditasi kan? Betul? Di antara antum siapa sudah mendapatkan pengakuan keimanannya dari langit? Ada para sahabat tuh. Maka mereka inilah yang dikatakan Allah orang yang as-siddiqun tadi. Jelas? Saya tanya sama mereka, siapa pendahulu organisasi kita di dunia yang sudah mendapatkan keridhaan Allah? Kita ini kan sedang cari ridha Allah. Dan Allah tidak pernah bilang, saya ridha Ahmad Dahlan, saya ridha Ahmad Hasim Asyar. Tidak pernah ada lafaz seperti itu. Ya? Kalau antum ingin mencari ridha Allah, ya ikut para sahabat. Kenapa? Karena mereka sudah diridhai oleh Allah. Paham? Surat 9 ayat 100 sudah apa pasti kan? Ya, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar walladzina tabau bi'asan radhiyallahu anhum wa radu an. Perhatikan kalimat Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah bilang apa? Saya tanya sama antum, ketika Hudaybiyah terjadi, antum di mana? Ikut gak antum di Hudaybiyah? Coba angkat tangan. Angkat tangan sampai tahan tangan. Karena kalau sama saya. Paham? Para sahabat lebih redai Allah. Mereka yang berbaikah kepada Nabi ketika di Hudaybiyah. Dan Allah menyatakan keridhaannya di surat 48 ayat 18. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina yubayyinuna tasyadah. Ya, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin. Antum saya bilang kita ini mengaku mukmin, tapi Allah tidak bilang kita orang mukmin kan? Karena waktu ayat ini turun kan Allah kita belum ada di sana dong. Dan di waktu itu kita belum terdaftar di manifest bukan? Paham? Kata Allah apa? Laqad radiyallahu 'alal mu'minin, dan Allah telah meridai orang-orang mukmin. Para sahabat yubayyinuna tahta syajarah, yang berbaikah kepada Muhammad di bawah pohon. Pertanyaan saya kepada teman-teman saya, kalau antum ingin diridai Allah, siapa yang layak dijadikan teladan? Bukankah orang yang diridai Allah lebih dahulu kita contohkan? Bukankah anda puasa, anda sholat, pengen diridai Allah amalmu bukan? Dari mana amal antum bisa diridai kalau anda tidak mencontoh orang yang diridai Allah? Ya? Dari mana anda bisa jadi ahli jannah kalau antum menikmati di jalan ahli jannah? Jadi mereka ini disebut Allah as-siddiqun. Jelas? Orang-orang yang jujur. Karena apa? Iman mereka adalah paling benar dan mereka sudah diridai Allah. Itu dari aspek akidah. Paham? Dari aspek intelektual, dalam aspek pemahaman agama, para sahabat pasti lebih benar dari kita pemahamannya. Kalau saya tanya sama antum, tadi antum tanya sama saya, emang Quran dan Sunnah gak cukup? Gak cukup. Khawarij menyesatkan orang pakai Quran juga kan? Betul? Betul? Apa kata Nabi? Khawarij itu paling akrab dengan Quran bukan? Menyesatkan orang pakai ayat Al-Quran juga bukan? Maka Quran dan Sunnah tidak cukup. Ya, tetapi dengan pemahaman para sahabat, saya kasih contoh gini. Antum kalau belajar, antum lihat guru ini keluaran mana dulu kan? Paham? Misalnya, antum misalnya, kalau misalnya orang itu Pak Kiai kita dulu kita bangga sekali. Misalnya saya bilang, masih kenal kan kita masih menghormati Pak Kiai Azhar Bashir dari Muhammadiyah. Mantan Ketua Muhammadiyah, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sebelum Pak Amin Rais. Ya, beliau adalah murid Ahmad Dahlan dulu. Bangga sekali, kita hormat sekali. Ya, pertanyaan saya, lebih tinggi mana kepastian keilmuannya? Kiai Azhar Bashir atau para sahabat yang mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Mereka berada pada strata yang kedua. Kiai Ahmad Dahlan strata yang ke-70.000 di belakangnya. Para sahabat berada di strata yang kedua kalau kita bikin hierarki dari Allah ke manusia. Kenapa? Allah mengajarkan Rasulnya dan Rasul mengajarkan para sahabatnya. Strata yang keberapa dari sisi keilmuan?
Kedua bukan? Kata pertama Nabi kan? Apa kata Allah di surat 4 An-Nisa ayat 113 di baris yang ketiga? Wa anzalallahu wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Hikmah dan Sunnah, dan kami ajarkan kepada engkau apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Berarti ilmu Nabi bersih enggak? Karena Allah ajarkan bukan hasil kontemplasi, bukan hasil hasil tetap para sufi, bukan? Allah ajarkan langsung kepada ya, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian siapa strata keduanya? Para sahabat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba lihat, kita ini kan belajar tazkiyatun nafs dari macam-macam orang, dari Al-Ghazali gitu kan, dari macam-macam. Tetapi para sahabat ditazkiyah langsung oleh Nabi. Kira-kira kalau siapa paling bersih, yang ditazkiyah Nabi atau ditazkiyah sama kiainya? Nabi. Berarti para sahabat bersih bukan? Paham? Tentu ketika ada upaya pensucian jiwa, dan orang paling suci jiwanya para sahabat, karena tidak mungkin tidak suci disucikan Nabi, bukan kiai, bukan ustaz, bukan syekh. Wayusakkikum kata Allah. Nabi mensucikan kalian. Ya, pikiran kotor kalian dibersihkan, hati kotor kalian dibersihkan. Diedukasi oleh Nabi, literasi oleh Nabi. Jelas? Maka mereka orang paling suci hatinya karena Allah sucikan mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan lihat SQ dan nyanyi malam-malam belum delapan ya. Antum hari ini SQ juga, namanya Education of Salim Kibas. SQ. Setuju nggak? Nggak setuju saya pulang. Jelas, Allah sucikan mereka. Kamu dapat. Wa yu'allimukumul kitab. Kum di sini kan domirnya antum kan? Antum di sini antum atau para sahabat ketika itu turun? Karena yang mukhatab yang ada kan orang yang di hadapannya kan? Jelas? Maka ayat ini untuk kita, tetapi yang ditujukan di sini Allah ajak bicara para sahabat waktu itu antum belum terdampak di manifest. Bagaimana mungkin orang yang diajarkan Nabi ilmunya lebih bawah di bawah orang yang bukan diajarkan oleh Nabi? Bagaimana pemahaman mereka salah? Lo diajarin Nabi langsung, gua ngajarin lo aja lo pintar, gak bego-bego, gimana lo diajarkan Nabi? Paham? Maka tidak mungkin pemahaman kita lebih baik daripada pemahaman para sahabat. Kenapa? Mereka minum air dari sumber yang pertama. Sementara kita ini sudah melewati, coba lihat dari Arab sampai ke Indonesia, kalau sungai kira-kira berapa jauh jaraknya itu, dan kita dapat di muaranya, di Cipinang Muara itu sudah bercampur dengan lumpur. Saat Indonesia sunnah menjadi anus agama Nusantara. Itu akhir jelas. Ini dengan para sahabat. Maka tidak mungkin mereka tidak lebih paham dari kita. Jelas, mereka dididik. Ya, mereka alumni pertama dari Islam. Jadi saya katakan, Anda kalau ditanya lulusan mana? Madinah, untuk best. Padahal sekolah bakal jadi di Madinah bodoh-bodoh. Tapi kalau lulusan Madinah dipercaya nih. Pertanyaannya, siapa yang melampaui muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasan kedua, tadi pertama alasan akidah bukan? Yang kedua alasan intelektual, alasan kemampuan pemahaman. Para sahabat paling benar. Kenapa? Mereka diajari langsung oleh orang yang langsung dari Allah. Berarti jarak ilmunya dari strata kedua bukan? Jaraknya dekat bukan? Ya, itu satu kedua. Jadi itulah kenapa saya pilih jadi salafi bermanhaj salaf. Tidak cukup dengan Quran dan Sunnah. Jelas? Tetapi memahami Quran dan Sunnah dengan para sahabat karena mereka lebih faham Quran dan Sunnah karena Nabi ajarkan kepada mereka. Lalu saya katakan gini, sunnah itu kan dua,
diucapkan, dicontohkan. Siapa di antara kita tokoh-tokoh orang pas pernah hadir mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kan? Para sahabat mengatakan ra'aitu, saya melihat Nabi hadza, lihat dia apa kata-kata. Ada kan ini dan itu. Faham? Sami'tu, saya mendengar. Masa ente dengar dari lapisan yang 70,000 sama dengan dengar yang pertama? Kan gak mungkin kali. Jadi dari sisi ilmu, siapa lebih tinggi keilmuannya? Para sahabat menunjukkan pemahaman mereka paling benar karena hati mereka paling bersih berdasarkan persaksian Allah tadi. Dan apa kata Allah? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia rasul itu mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Tapi para sahabat ilmunya sempurna bukan? Dibandingkan kita bukan? Karena apa? Allah Nabi mengajarkan kepada mereka apa-apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka tentang urusan agama mereka. Karena Nabi kan gak diutus untuk ngurusin handphone dan segala macam kan? Ada yang bilang lagi, emang para sahabat tau bikin handphone, bego? Emang Nabi diutus bikin handphone? Itu orang Korea tahu. Dan Nabi bukan orang Korea. Paham? Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saya tanya sama mereka, Quran berbahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab lah. Berarti yang lebih faham Quran dan sunnah kita atau para sahabat? Apa kata Allah di surah Yusuf ayat 2? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguh kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Tapi siapa lebih mudah memahami Quran dan sunnah? Sahabat atau kita dari sisi kemampuan bahasa? Di surat 14 ayat 4, Nabi-Nabi ragu berdasarkan bahasa kaumnya, bukan? Berarti siapa lebih faham Quran dan sunnah dengan bahasa yang lebih dekat? Para sahabat, bukan? Faham? Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Artinya apa? Kita tidak mungkin faham Quran sampai kita faham bahasa Arab, bukan? Dan para sahabat adalah orang yang paling faham bahasa Arab. Jadi kemampuan mereka di atas rata-rata kita, bukan? Jelas? Dari kemampuan bahasa, belum tadi dari sumber yang lebih bersih. Yang kedua, kemampuan mengakses bahasa, memahami Quran, mereka lebih paham dari kita. Ya? Karena Allah menggunakan bahasa mereka dan kata Allah, la'allakum taqilun, agar kamu memahaminya. Berarti para sahabat lebih mudah memahaminya, kata Allah. Maksud Allah apa? Para sahabat lebih mudah memahami Quran karena Quran dengan bahasa Arab. Itu aspek ketiga ya. Aspek kedua dari kedua tadi, dari sisi keilmuan. Aspek ketiga, dari pembentukan perilaku. Siapa yang jamin? Ketika kiai-kiai kita berbuat salah, dapat tegur gak dari langit? Enggak. Para sahabat salah ditegur Allah dari langit, bukan? Apakah Abi Malik ketika dia berbuat kesalahan, Nabi hajar dia, tetapi Allah katakan kepadanya, sudah aku terima taubat, subhanallah. Surat 9 ayat 117 dan seterusnya. Coba lihat, para sahabat kata mereka, emang sahabat tidak salah? Salah. Sahabat bilang, salah, manusia pasti salah dong. Kata Nabi, suruh anak Adam salah, itu sahabat juga salah. Cuman masalahnya, taubatnya sahabat sudah diterima dari Tuhan Allah. Ketika salah, lo udah bertaubat sampai kaki lo gemetar, gak ada jaminan dari langit diterima kan? Berarti siapa lebih layak disebut wali Allah? Wali Somo atau para sahabat? Saya tanya. Kalau saya tanya, antum bilang wali Somo, itu tandanya antum songong. Kenapa wali Allah? Faham? Faham? Taubat mereka diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Maka mereka orang kali tanya wali yang perlu dikultus, para sahabat perlu dikultus. Tapi kita tidak mengkultus mereka seperti kultus yang lain. Kita hanya ittiba di atas manhaj mereka. Itu pengkultusan yang sebenarnya. Jelas? Jelas Bapak? Jadi para sahabat yang ditanya kenapa ketika mereka salah ditegur Allah, bukan? Dan panas sekali ayat, coba lihat. Ketika para sahabat bertengkar di hadapan Nabi, Allah turunkan surah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Jelas?
Ya alladzina amanu la tarfa aswatakum 'inda rasulillah. Jelas Allah tegur mereka. Bagaimana mereka enggak baik yang tegur Allah, lo bayangin aja. Ya. Dan tidak sahabat yang sama, gue wali Allah lo. Cium tangan gue, kejar bekas air gue. Seperti orang Indonesia. Saya bayangkan kalau dulu Nabi Indonesia banyak orang syirik. Oh, Nabi enggak di sini aja kuburnya di kultur, gimana Nabi lahir di sini? Jelas? Ya, baru coba lihat baru kiai saja Masya Allah, baru habib saja Masya Allah ya. Nah, kuburannya didatangin orang. Bagaimana kalau dia dulu jadi sahabat Nabi? Masya Allah. Itu kuburan kok jadi masjid itu. Dan Allah tahu tidak layak Indonesia datang Nabi di sini, lebih rusak daripada manfaat. Allah pilihkan. Pertanyaan, saya bilang, kenapa para sahabat? Sahabat itu hujah dari Allah, bukan antum. Kata mereka maksud Ustaz. Coba lihat surat 4, An-Nisa ayat 165. Rasulan mubasyirin wa mumbirin li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rasul. Rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak membantah Allah. Jadi hari kiamat kita gak mungkin bantah Allah karena Nabi diutus. Yang jadi hujahnya apa? Andai kata para sahabat butuh kayak antum, khianat kayak antum, agama ini tidak jadi sampai di Indonesia. Bagaimana Allah mengadab kita kalau tidak utus Nabi kepada kita? Apa kata Allah di surat 17, surat Al-Isra ayat 15? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha ala tazir wa ziratu misra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Perhatikan kalimat lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami utus rasul kepada mereka. Artinya Nabi tidak, kita ketemu Nabi kan, tapi risalah Nabi sampai di sini enggak, sampai ke Indonesia. Yang bawa nenek moyang Allah. Ya enggak lah, yang tersinggung sampai suruh undang saya. Para sahabat jadi transmitter kan, paham? Sehingga Allah punya alasan mengadab manusia karena risalah telah sampai. Dan risalah sampai yang membawanya para sahabat menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Kenapa? Mereka dhabit, hafalannya bagus dan juga thiqah, terpercaya. Sampai terantuk di Cipinang sudah hafalannya sulit, enggak bisa dipercaya lagi lengkap pemerintah. Jelas? Para sahabat hujah bagi Allah bagi manusia. Tadi ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jelas? Hujah yang lain bagi Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi alam kan? Surat 21 ayat 107 kan? Nabi jadi itu bangsa Arab kan? Tapi rahmat bagi alam kan? Atau surat 34, surat Saba ayat 25, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Bayangkan kalau tidak ada sahabat yang amanah dan hafal agama, kira-kira risalah sampai ke Indonesia kan? Tidak tercapai hujah Allah tadi bukan? Hujah Allah tadi tegak, agama sampai ke seluruh manusia karena para sahabat menjadi transmitternya bukan? Tahu transmitternya? Penghubung antara dua elemen bukan? Itu namanya transmitter bukan? Sanad bahasa Arabnya, transmitter bahasa Ambonnya. Paham? Paham antum? Mereka jadi hujah Allah tabaraka. Hujah yang ketiga, apa kata Allah di Quran surah 15 ayat yang ke-9? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang membaca Quran kata Allah dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga? Dengan memilih para sahabat yang cerdas dan amanah tadi. Coba dulu antum di Cipinang jadi sahabat, Quran tidak terjaga bukan? Setuju ya? Jangan bilang ini kurang ajar nih Ustaz, masa Cipinang jadi contoh. Masa jadi orang lain marah lah. Enak aja lu gak di Cipinang, lu singgung orang lain. Lihat jelas? Jadi kenapa itu alasan? Kenapa para sahabat itu jadi referensi bukan? Karena para sahabat adalah hujah Allah dari manusia sampai hari kiamat. Dengannya risalah Muhammad sampai ke seluruh dunia,
dan bagi mereka Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Paham antum? Kira-kira kalau antum ditanya bisa jawab gak kayak gitu? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu musibah bergurumu ini. Sudah ku ajarkan masih belum tahu juga. Jadi itu kata orang Makassar, tolong-tolong nakodong itu. Jelas ya? Jadi itu alasan syariah, jangan mengada-ada, jangan narang-narang gitu loh. Faham? Kalau antum ditanya, kenapa antum salafi? Nah, salafi itu berkata salaf kan? Kenapa para sahabat di referensi? Kenapa yang lain? Emang rekomendasi Allah begitu? Faham? Pertama dari kemurnian akidah. Faham? Oleh karena itu, dari sisi akidah apa? Apa katalah di surat 2 Al-Baqarah 137. Ya? Yeah? Apa kata? Apa kata Allah di saat itu? Wa'in amanu bimithli ma'antum bi faqad ihtadaw. Ayat ini mengatakan kalau mereka Yahudi dan Nasrani beriman seperti kalian, iman antum atau iman sahabat ketika ayat ini itu. Faqad ihtadaw, maka mereka di atas petunjuk. Waktu ayat ini turun atau sudah ada belum? Masih di lauhil mahfuz. Masih dicatatkan, belum terwujud. Maka akidah para sahabat jadi barometer, bukan? Apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw. Jika orang Yahudi ini sebagai bantahan dari surat yang sama ayat 135, bukan? Wa qalu hunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya? Lalu Allah katakan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim. Andaikan iman para sahabat tidak beriman dengan ayat itu, enggak mungkin Allah benarkan iman mereka, bukan? Fa in amanu bimithli ma amantu bi. Allah tidak apa? Jika mereka beriman seperti ayatku itu, paham? Kan ayat 136 ini Allah bilang apa? Qulu amanna billah. Tapi Allah bilang apa? Jika orang Yahudi beriman seperti kalian beriman, menunjukkan para sahabat telah mengimani surat ayat 136, bukan? Allah tidak bilang apa? Jika mereka beriman seperti ayat ini, paham? Tapi apa kata Allah? Jika mereka beriman seperti kalian beriman, menunjukkan para sahabat telah mengimani ayat itu, bukan? Lalu apa kata kawan-kawan saya? Gimana Ustaz? Karena kamu udah paham ini. Berarti kami keluar dari Muhammadiyah, gak usah. Tinggal di situ saja. Muhammadiyah tidak bid'ah, saya bilang. Organisasi tidak bid'ah. Dia cuma organisasi sama dengan yayasan dan semacamnya. Semua gerakan, kalau tidak masalah. Yang jadi masalah kalau antum jadikan dia dasar agama menyelisih sunnah itu masuk neraka bulat-bulat. Faham? Dimanapun anda berada, kalau pemahaman keyakinan anda seperti saya jelaskan tadi, gak penting organisasi antum. Paham? Ya. Jadi kalau antum nasihati teman-teman antum di ormas, gak masalah antum di sana. Yang masalahnya jangan fatwa kiai yang ikutin, ya. Petunjuk Nabi yang anda ikuti, ya. Sebab kata Nabi apa? Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi yang anda ikuti. Maka perkataan kiai muka muslim Quran tolak. Ya, dan itibalah di atas milah dan agama para sahabat tadi. Kenapa? Mereka orang paling benar imannya, paling cerdas akalnya, dan mereka merupakan hujjah Allah di bumi ini. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah memilih hati-hati manusia untuk menjadi nabi yang paling mulia, dan Allah mengetahui hati Muhammad maka dipilih jadi rasul terakhir. Dan ketika Allah memilih hati-hati manusia untuk mendampingi beliau sebagai rasul yang paling besar kedudukannya, Allah mendapati hati Abu Bakar, Umar, Utsman untuk mendampingi beliau sehingga terpenuhi risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah alasan sederhana saja, tidak usah ngarang-ngarang cerita, tidak usah ngarang-ngarang cerita. Karena tinggal antum hafal Quran saja.
Ya, dan saya yakin antar seterusnya ini juz 30 mungkin belum hafal juga. Apalagi 30 juz. Ya, juznya pindah-pindah saja. Juz 30 dan 30 juz. Antum sudah selesai mana? 30 atau juz 30? Eh, jawab. Saya tanya orang apa orang-orangan. Sadar kan kenapa kita enggak jadi sahabat Nabi kan? Sampai tua-tua begini enggak hafal-hafal tuh kan. Sementara jadi coba lihat para sahabat lebih tua dari Quran bukan? Tapi mereka hafal bukan? Antum ini Quran lebih tua dari antum enggak hafal-hafal. Jelas ya? Betul enggak? Quran itu kan sebuah bapak lahir kan? Betul? Para sahabat itu lahir dulu sebuah Quran datang turun kan? Tapi mereka hafal. Kita Quran lebih tua dari kita enggak hafal-hafal bayangkan saja. Eh, maka Allah Maha Bijaksana. Terus saya kuliah itu selesai dengan begini. Kenapa Nabi itu orang Arab? Kalau Nabi itu brengsek, Arab itu brengsek, maka Nabi di sana. Salah, Pak. Kenapa? Orang Arab lebih baik dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu korupsi. Money laundering itu tentang masjid. Orang Arab kalau nyumbang Ka'bah tidak dari uang riba, dari uang halal. Saya bawakan riwayat. Jadi orang Arab lebih bermoral daripada orang Indonesia. Yang kedua, orang Arab gak perkosa ponakannya, cucunya seperti Indonesia. Jelas? Jadi lebih bermoral orang Arab. Sampai bilang orang Muslim dari orang Arab. Eh, ketika coba lihat, Nabi sudah janji. Nabi sudah janji. Abu Bakar ada di jannah. Tapi kuburannya gak didatangin, ngalah berkah. Bayangkan kalau dulu Abu Bakar orang Indonesia, kuburannya kira-kira diapain? Dibakar lilin tiap malam, bukan? Jelas? Jadi Allah pilih orang Arab, karena orang Arab merusak idahnya. Para tabi'i tahu Abu Bakar di jannah, bukan? Tahu Umar di jannah, bukan? Tahu bahwa setan ketemu, lari dari Umar sebelum ketemu, bukan? Tapi apa para tabi'i mendatangi kuburan? Tabi'i pas orang Arab, gak ada Indonesia masuk kategori tabi'i, bukan? Ada gak? Dia di manifest sejarah tarikh para tabi'in ada nama orang Indonesia? Enggak ada. Faham? Apakah para sahabat, para tabi'in datang ke kuburan para sahabat untuk ngalah mereka? Enggak ada. Itulah kenapa para kedua Pak, para sahabat lebih amanah. Ya? Mereka tidak menyembunyikan satu ayat Al-Qur'an pun. Ya? Maka Quran sudah sampai ke kita karena mereka menghafalnya. Coba dulu Bapak, Bapak kata dengan lazar, saya kesempatan Bapak, mau gak? Kata kawan saya, gila lu, macam tahu orang aja lu. Enggak kan? Makanya Allah gak pilih lu jadi sahabat, beko. Aduh, saya kurang aja ini anak ini. Ya kan? Karena lu bodoh, saya bilang. Maka gak dipilih jadi sahabat. Paham? Jadi kita suka bilang, kenapa Nabi ada di Arab? Karena Arab periksa, enggak. Paham? Kalau lihat brengseknya kita, para sahabat orang dulu-dulu hanya bikin dosanya satu dua. Indonesia sebuah dosa Nabi-Nabi ada di sini bukan? Dosa Nabi Lut ada di sini. Dosa Nabi Shu'aib, kejahatan ekonomi ada di sini bukan? Semua kejahatan ada di Indonesia. Siapa bilang masih lebih baik daripada sahabat? Daripada orang Arab. Ya? Orang Arab itu bikin dosanya, tiap-tiap kaum dosanya masing-masing. Indonesia, semua dosa bangsa dulu ada di Indonesia. Betul? Ada Al-Liwa, ada kaumnya Lut. Dibela lagi sama Menteri Agama, gelong gak? Apa kata Iblis? Tuhan saksikan saya tidak sesatkan dia, dia sesat sendiri Tuhan. Ini baru minum sebuah diri darinya. Dan Tuhan jangan salahkan saya. Kenapa saya juga takut disesatkan sama dia ya Tuhan? Ini bin ajaib gitu ya. Jadi itu argumen yang tidak ilmiah sebenarnya. Faham? Kenapa Nabi itu di Arab? Karena Arab itu baik, saya rela. Ya, coba lihat orang korupsi di mana-mana, begitu kena KPK undang anak yatim. Karena saya coba lihat orang tidak begitu. Ya, jelas ya. Jadi siapa lebih baik saya Pak? Dia diam aja. Makanya Pak sebagai seorang akademisi ngomong yang punya parameter akademik itu jangan ngawur. Dia marah-marah sama saya. Kenapa sih kamu merasa pintar? Dia masih pintar Pak. Eh? Kalau kamu masuk dia, kenapa kuliah? Karena Bapak saya bisa kasih sarjana, Pak. Kalau Bapak saya bisa kasih degree, gue bisa kesini, Pak. Sampai 34 tahun jadi dosen, gak ada yang protek. Karena Mas saya gak tahu Bapak bodoh. Yang tahu Bapak saya. Jadi maka saya, kenapa saya tahu Bapak bodoh? Maksudnya itu sama bodohnya dari Bapak, karena saya mau dibodohi.
Terus itu alasan kenapa kita bermanhaj salaf. Kenapa? Kenapa argumen syariahnya? Kenapa kita mesti bermanhaj atau manhaj salaf? Kenapa memahami agama dengan pemahaman mereka? Ada tiga alasan tadi. Paham? Pertama dari aspek akidah. Kedua dari aspek intelektual. Ketiga aspek amanah. Paham? Andai kata para sahabat itu curang, ayat-ayat kritik gak ditulis di Quran. Betul? Kita kan Indonesia suka selewengkan itu kan? Ada sekitar kuliah, ada satu dosen ditanya, dia terangkan banyak hal. Ya, dia sufi, jadi terangkan omong kosong itu. Terus ditanya sama mahasiswa, Pak, hadisnya mana? Ini profesor. Dia jawab gini, nah, itu hadis itu banyak, tapi tidak ditulis. Nah, saya kan suka iseng, tapi iseng intelek. Saya tanya, maaf Pak, Bapak pernah ketemu Nabi? Ya enggak lah, kakek aja ketemu gimana Nabi. Nah, dari mana Bapak tahu hadis itu dari Nabi kalau Bapak enggak ketemu? Kan lain ceritanya kalau Bapak ketemu, Bapak dengar Nabi, lalu Bapak bilang, yang saya hafal ada 1000 Bukhari, enggak hafal, saya terima masuk akal lah. Ini Bapak enggak ketemu Nabi, tapi Bapak bilang, hadis banyak yang tidak ditulis. Dari mana Bapak tahu itu hadis Nabi? Pak, jangan Pak, Bapak jangan harap. Jelas? Ini contoh bodohnya orang. Dan orang Indonesia jadi satu kelemahan orang siapa? Mereka tidak melihat apa yang dibicarakan tadi. Suka lihat siapa yang bicara kan? Kalau kayak pasti benar deh. Ya? Hatta dia ngarang cerita gak apa-apa. Wah habis sesat. Mana sesatnya? Banyak dalilnya, mana dalilnya? Nah, dia tidak kasih tahu dalil. Jadi banyak suka hoax gitu. Dan orang percaya, kenapa? Karena dia kiai. Ya, karena kita bangsa ya emang kurang pinter banget sih, ya, kecuali saya agak lumayan lah. Maka agak dibodohin, gitu, ya. Jelas ya Pak ya. Kita kan dari dulu dibodohin kita lihat ya, kenapa? Karena kita lihat siapa yang ngomong, betul? Kita tidak mengkritisi apa yang diomongkannya, ya. Terus saya dia bilang gini, emang kan juga percaya sama saya? Ya enggak lah Pak. Kalau para sahabat oke lah saya percaya. Makanya dalam ilmu hadis tidak ada yang namanya jahil wa ta'dil itu menyangkut para sahabat, kan? Tidak ada anak yang kritik hadis itu mengkritik sahabat, kan? Ya? Maka kritik hadis itu pemeriksaan perawi-perawi itu dari mulai tabaqat tabi'in ke bawah para sahabat, kan? Karena para sahabat adil semuanya. Karena kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Surat 2 Al-Baqarah 134. Sehingga tidak ada para ulama mengkritik para sahabat dalam meriwayatkan hadis tentang keadilan. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan semua para sahabat adil, semuanya adil. Hah? Jadi kalau sahabat saya percaya, Bapak saya percaya. Ya bahasa Arab bilang suntululu, sentuh dan luluyu maksudnya. Paham? Jadi kalau para sahabat ngomong kita percayalah. Para sahabat saja, Abu Bakar katakan, kamu dengar dari siapa? Bahwa orang yang mendengarnya bersamamu, coba lihat. Kehati-hatian para sahabat, padahal mereka suka adil, tapi masih ditanya sama Abu Bakar atau yang lainnya. Ya? Kalau para sahabat saja, yang sudah dijamin Allah wasatan itu tadi, paling adil saja, masih ada namanya verifikasi. Bagaimana antum para kiai, ustadz, syekh dan semacamnya? Atau mengatakan kiai tidak mungkin salah, habib tidak mungkin salah, ustadz tidak mungkin salah. Apa kata setan? Tidak rasional sama sekali. Bah, tadi katakan para sahabat saja, kadang-kadang Abu Bakar panggil, mana saksi? Ya, pernah seorang datang berkata, aku dengar Nabi ini. Mana yang mengetahui bahwa Nabi juga ucap? Maka apakah Sa'd al-Khudri? Wallahi ya Amirul Mukminin, aku mendengar Nabi mengatakan apa dikatakan oleh Umayyah tadi. Maksudnya apa? Belajar kita apa? Para sahabat yang sudah dipercaya Allah saja masih dikoreksi ucapannya. Paham? Apalagi yang jauh, yang tidak merujuk pada pada sumber pengambilan yang benar, bagaimana kita percaya masuk telan keracunan lah. Dan satu syubhat lagi ada orang ngomong gini, kita belajar aja di semua ustaz, kita ambil baik-baiknya. Apa kata iblis? Waduh, kayak
ya alim aja, benar-benar pada salah. Ya, orang alim saja kadang-kadang kena syubhat, inti baru belajar, catat, terhadap, gak ingat, Masya Allah. Jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Antum kan rajin catat, catatan lo pindah ke ingatan, bukan? Bagaimana Anda tahu itu, apa namanya? Anda tidak bisa pilih yang baik-baik dan misalkan yang tidak baik? Apa kemampuan Anda untuk menampus dan menimbang? Pak, hafal Quran gak? Hafal hadis gak? Tidak ngerti kaidah usul fikih, tidak kaidah fikih, bagaimana Anda bisa menimbang itu benar salah? Itu namanya manhaj lalat namanya. Ya, tahu lalat? Tai gigi hingga, tai hidung hingga, di kotoran hingga, di kulit juga hingga. Hah? Itu namanya KKO, kanan kiri hoki. Ini kacau. Ya tidak boleh seperti itu. Apa kata Allah untuk manusia hadir ini? Berarti kada siapa kamu mengambil agama. Jelas? Bagaimana Anda mengatakan kita ngaji aja? Saya bilang, karena diskusi kami. Jadi Ustaz, kita boleh belajar aja semua orang. Ya gak bisa lah. Ya, saya tanya gini, kecuali antum sudah alim, gak apa-apa dulu di majelis orang yang syubhat, insya Allah Anda selamat dong. Ini antum orang awam, gak tahu mana hitam mana putih. Antum bilang pilih yang baik-baik, bagaimana bisa? Saya tanya gini, saya bilang ke mereka gini, saya tanya gini, kita belajar itu, mengambil ilmu di majelis itu seperti kita meminum susu atau racun. Kalau saat itu benarnya 90 ibarat susu, tapi ingat minum susu 10 kali tidak langsung sehat. Tapi satu saja racun mampus lo. Ngerti maksud syubhat? Faham? Jadi jangan meremehkan racun satu, karena racun sedikit tapi mematikan. Seperti syubhat, bayangkan syubhat akidah. Mungkin dia salatnya benar, mungkin fikih puasanya benar. Tapi kalau ditanya akidah, ya buta nopo-nopo, sing penting niat, gitu loh. Kita benarkan, ternyata ditanya, Pak Kiai, apa hukumnya minta-minta di kuburan? Ya buta nopo-nopo, sing penting jenengan berkeyakinan. Itu cuma perantara, nah. Tapi tujuannya Allah. Ini saya tidak bilang hukuman, kira-kira lidahnya gitu loh. Kita percaya sementara Allah bilang apa? Menjadikan orang saleh yang telah mati perantaraan itu syirik, bukan? Surah 39 ayat 3 kan? Alladzina takhadu min duni awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami menyembah orang saleh itu bukan setengah nyembah, sekedar menjadikan kami perantara dengan Allah. Tapi apa kata Allah? Mereka mengambil tandingan selain Allah. Ini syubhat bahaya enggak? Ini racun namanya. Faham? Jadi saya melangi antum minum susu 10 gelas gak langsung sehat loh. Tapi sedikit racun saja mampus. Saya agak sadis ngomong mampus loh. Dan jadi orang yang manhatnya di mana mana itu namanya exam today, mampus tomorrow loh. Antum gak tersinggung kan? Nah, namanya juga digebukin biar bersemangat. Jelas ya? Jadi jangan coba-coba dengan racun, caplang aja gak boleh coba-coba sama anak. Jadi anak-anak jangan coba-coba. Jelas ya, jadi saya ulangi, belajar itu seperti kita minum, bukan? Ya, mungkin kalau jelaskan fiqih sholat, Masya Allah sama. Betul? Kalau jelaskan fiqih sholat, mungkin sama. Baru susah. Rujukannya Imam Syekh Al-Albani, sifat sholat Nabi. Tapi begitu bicara akidah, Asy'ariyah. Namanya Aswajah. Asyairah wa Jahmiyah. Apa kata Iblis? Good for you. Lanjutkan bersama kita bisa. Paham? Jangan kemana-mana, Masya Allah. Ini bahaya sekali syubhat yang perlu kita tepis. Dan sekali lagi, syubhat itu bahaya dan racun loh. Langsung mematikan loh. Masuk ke akal, masuk ke hati ya. Syubhat kadang-kadang lebih makan. Imam Ahmad lebih takut syubhat daripada syahwat kan. Saya yakin antum kalau syahwat, antum pergi, antum ini kalau diajak ke night club, insya Allah tidak apa-apa, lihat perempuan telanjang juga gak syahwat. Bukan impoten, tapi imannya lumayan tinggi lah. Nah, tapi karena bodohnya kena syahwat, subhat bukan? Nah, jadi kita bisa selamat dari syahwat,
tapi tidak bisa selamat dari syubhat. Orang alim saja kena syubhat, apalagi ente yang cakep-cakep gak ingat. Ilmu antum baru dicatatan, belum diingatan. Gak mana kan? Ini survei membuktikan seperti itu. Saya kira ini motivasi ya, skill tadi. Ya. Jadi nanti insya Allah saya bicarakan dengan Pak Mus, kalau diizinkan kita bahas kitab apa gitu ya. Nah, supaya orang kelanjutan, kemudian setiap 3 bulan ada ujian. Setuju nggak? Setuju. Kalau nggak setuju saya nggak jadi ngajar. Ya, kita ada ujian. Supaya saya pengen tahu pelajaran yang diserap oleh murid-murid itu berhasil atau tidak. Saya juga ujian, saya belajar juga ujian. Masa yang terima ilmu gratis nggak ujian, bener aja lo jadi murid, kurang ajar apa. Baik, sedikit hari ini nggak usah bertanya dulu ya. Saya lihat kantung wajahan itu banyak masalah sih. Ya. Kan? Biasa tua-tua suka maksa. Silahkan lah. Tunggu dulu, udah isya belum? Ya azan dulu lah, azan dulu nanti pertanyaan baru di azan dulu baru pertanyaan, supaya kita mengenai masuk waktu ya. Biasakan seperti itu. Azan dulu ah. Silakan ah, azan dulu. Setan di kalangan manusia itu lebih besar dari setan kalangan jin, maksudnya apa? Jadi gini, setan itu sifat ya, bukan spesies. Jadi spesies manusia atau jin, malaikat, binatang itu spesies ya. Sifat setan itu kan sifat. Jadi seluruh siapa saja menentang sunnah setan. Sebab Allah katakan setan itu menentang para nabi. Setan itu musuhnya para nabi. Para nabi musuhnya setan. Ya? Dan kata Allah setan dari manusia dan dari jin. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zulfal qawli ghurura. Demikian kami jadikan musuh para nabi itu setan dari manusia, setan bangsa jin. Nah, pertanyaannya adalah tadi, setan manusia lebih berbahaya daripada setan bangsa jin. Satu contoh saja, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kitab Tafadhilul Quran, bab utama surat Al-Baqarah. Kata Nabi, inna syaitan yakhiru bait ladiyya ka surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah, kita bacakan surat Al-Baqarah. Itu setan bangsa jin. Setan manusia, misalnya kita pakai Al-Baqarah juga akan bahaya mana. Contoh jin. Orang Kristen masuk surga, orang Nasrani masuk surga. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 62 kan. Bahaya apa ini orang? Bahaya. Setannya bahaya kan? Bahaya. Setan bangsa jin, baca Tul Kursi hilang. Ini orang pakai kaki kursi gak hilang-hilang. Bahaya dia. Paham? Ya, dia jin. Setan bangsa jin hanya menimbulkan wiswas. Tapi jin yang namanya jin itu, setan itu, dia merusak cara berpikir dan keyakinan kita. Argumen yang nampak ilmiah sekali. Saya kasih contoh. Satu saat saya kuliah, dosen saya mengatakan gini, Nabi Muhammad itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Jadi tidak bisa kita terima seluruhnya. Saya bilang, menurut saya Nabi tidak mungkin salah. Saya tanya gini, saya berilustrasi kepada dosen saya ini. Saya kalau marah orang tua pun saya kadang-kadang agak selengengan kalau ngomong. Saya tanya, kalau you jadi dosen, maaf gak you rekomendasikan mahasiswa bodoh kayak you jadi dosen? Untuk didengar. Kata dia, gak mungkin lah, mana saya mau kasih referensi kepada orang bodoh. Maka Allah tidak mungkin menyuruh kita menanti Muhammad kalau dia salah. Surat 480 apa kata Allah? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Maka mungkin enggak Nabi salah. Enggak mungkin dong. Kan menaati Nabi sama dengan taat Allah. Ya enggak mungkin Allah salah kan? Faham? Tidak mungkin Allah merekomendasikan menaati Nabi secara mutlak kalau Nabi itu salah.
Kalau toh Nabi salah satu tidak fatal. Yang kedua ditegur Nabi dari langit, lo dari mana? Dan ini contoh syubhat, lebih bahaya daripada iblis gak ini orang? Ada dosen saya mau begini, kita ini terlalu banyak berhalusinasi. Tentang apa? Adanya kebangkitan. Gak mungkin kita dibangkitkan, udah mati masa dibangkitkan. Saya kalau marah atau sinis ke orang gitu, saya gini loh. Maaf pak, karena saya lebih percaya iblis dari bapak. Kaget kan? Sambil pukul media saya, kenapa percaya iblis? Iblis bilang ke Allah apa? Rabbi bima akhwaitani anzirni ila yawmi ba'thun. Wahai Tuhanku, aku mengaku sesat, tapi tolong panjangkan umur sampai hari engkau bangkitkan kami dan mereka. Iblis itu anak, itu bosnya bapak. Masih yakin hari kebangkitan? Bapak anak buahnya, gak percaya kebangkitan. Jadi maaf pak, kali ini saya percaya iblis, saya tidak percaya anda. Anda bayangkan, kalau kita bunuh sesat gak udah luar gini? Sesat luar biasa, bayangkan saja. Dan saya dilatih ayah saya, kalau orang menghina agama, jangan menghina dia. Mereka jawaban bikin dia terhina. Dan saya suka bahasa provokatif memang. Saya bilang, maaf, kali ini saya percaya iblis, gak percaya anda. Kenapa iblis sampai percaya berbangkit? Yang tidak percaya berbangkit, mendingan iblis daripada belum. Lebih bahaya mana pak? Bahaya iblis atau bahaya jin? Jin itu jamak iblis lebih liar ya. Ilmiah berubah. Subhanallah. Orang nilai pak, bahaya al-musib dia hilang atau kita pukul pakai kursi dia hilang kan? Kalau jin atau bahaya al-musib hilang gak masalah hukum. Ini setan manusia pakai kursi, kursi urusan badai sekalian bukan? Bahaya gak? Bahaya kan? Ini lebih susah. Dia membuat-buat kata-kata yang luar biasa menyesatkan. Jelas? Ya, syubhatnya luar biasa. Syubhatnya setan tidak sama dengan setan manusia. Eh, dia tulis buku, bahasanya nampak, masya Allah. Orang-orang awam, ya, orang awam dibilang, coba setan datang dengan pakaian, baca Quran, iblis baca Quran, bilang orang lain gak? Tapi kalau liberalis, keluaran Al-Azhar, apa kata orang, keluaran Al-Azhar itu? Bahaya mana pak? Setan manusia atau setan jin? Setan manusia, ya, walaupun di kepala, di dahinya tidak tulis setan. Dia bicara macam-macam. Jadi mereka suka nanya sama saya, menurut anda logis nggak? Logis pak, logika setan. Karena saya dilatih gunakan bahasa provokatif supaya dia bunuh diri kalau bisa. Jelas ya? Atau saya bilang, bapak ini talbis di mental iblis deh. Ya? Jadi saya bukan setan, setan. Ya? Ada seseorang, dia cerangkan ayat seenak-enak udelnya dia. Saya bilang, pak coba bapak lihat ayat ini maksudnya ini, dijelaskan di sini, coba lihat. Lalu saya bilang gini, maaf pak, saya belajar di sana begini. Lah ini Quran yang ngomong gini, yang benar Tuhan atau bapak yang belajar? Ketika mungkin bapak salah belajar kali. Saya bilang ada dua kemungkinan, bapak salah tangkap atau bapak yang manipulatif. Dan gak mungkin dong Quran salah, kan itu penjelasan dijelaskan di sini. Ya, saya khawatir bapak itu adalah Ustaz anjing. Kurang aja kenapa saya bilang, yang bilang Allah bukan saya kali pak. Apa lihat kan serat apa? Orang yang mengetahui kebenaran tapi berlepas diri kebenaran itu namanya pak anjing pak. Anjing aja, gak anjing. Surat 7, Al-Ra'd 175-176 kan? Wanu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaha minha. Udah lulusan umur qura, masya Allah. Udah tahu mana salam itu benar, tapi dia pulang telah itu mencela manhaj salaf. Paham? Dia berlepas diri dari apa yang diketahuinya bukan? Urusannya apa? Dunia kata Allah di ayat 176 ya.
walau syi'na lama'fa'nahu biya. Kamu kan kira kami akan derajatnya dengan ilmu dan iman yang memiliki. Tapi apa kata Allah? Walakin akhlada ilal arti wattaba'ahu. Tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Tadi, bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Maka dia tertipu dengan dunia. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan orang itu seperti anjing. Dia bilang anjing aja maksudnya, suka-suka lidah saya. Anjing gitu loh. Ya, kalau anjing kan enggak menggigit gitu kan, maka saya bilang anjing gitu. Ya, bukan anjir. Kalau itu bahasa gaul. Tapi saya bilang anjing, setan gitu loh. Ya, setan. Terus ada bilang ini, itu dakwah, dakwah, dakwah Wahabi itu keras loh. Ada teman saya dosen guru besar, keras gimana? Itu bid'ah, itu bid'ah. Itu bukan keras tapi tegas. Suka memvonis orang, gak masalah kan? Hakim juga memvonis asalkan dia punya kewajiban memvonis kan? Dan dia coba lihat apa ke pengadilan. Hakim mampu berdasarkan fakta-fakta kebenaran, tapi jangan memvonis loh. Nah kan, Bapak tahu karena dia, dia orang yang punya wewenang untuk memvonis kan? Dan dia punya argumen untuk memvonis salahnya di mana? Sama dengan orang mengatakan, ini benar, ini salah, itu vonis kan? Yang jadi pertanyaan, orang itu layak gak memvonis? Yang kedua, vonisnya benar atau salah? Jangan intervita, vonis, vonis, bego. Apa kata kawan saya? Kamu masih seperti yang dulu. Polis gak masalah kan? Contoh dokter bilang, saya tanya gini, saya tanya sama dia, ini ibu-ibu pergi ke dokter. Ibu-ibu gak pernah ke dokter, sekali ke dokter apa kata dokter? Ini polis menyakitkan, keras loh. Ibu kanker serviks stadium 3. Kalau ibu gak kemo, mati loh. Ini keras kan? Tapi kebenaran disampaikan kan? Nah, jangan lihat siapa caranya, tapi lihat tujuannya kan? Saya tanya, ini dia mau vonis gak? Tapi kenapa orang gak kata dokter? Kan dia punya kapasitas kan? Dan dia punya parameter yang jelas untuk mau vonis kan? Sama dengan ustaz bilang ini bidah, ini sunnah. Gak masalah, antum lihat dia, dia layak gak punya kemampuan intelektual ilmiah atau tidak? Dia punya parameter ilmiah gak? Kalau benar, why not? Kenapa tidak? Kenapa anda persalahkan? Jadi yang ngomong itu gak keras otak lo yang bebal. Ustaz biasa aja kali buka nggak usah gitu deh. Jelas dia nggak keras, ya? Atau kadang-kadang kita ngomong Pak Salim benar sih tapi ekstrim. Rasanya saya jawab yang saya hidangkan itu es krim, tapi hati lo eksim. Bayangkan kalau es krim benar disiram es krim, pasti punya apa? Ekstrim. Yang saya hidangkan kurang, saya hidangkan sunnah, lebih lembut daripada es krim. Tapi mungkin hati Bapak sedang eksim, jadi perih rasanya, lalu bunyinya ekstrim. Nanti saya jawabnya, kok usah bantah. Saya bilang, antum ini sama dengan orang. Orang mau lewat, hampir ditabrak mobil. Diselamatkan kawannya, tapi tangannya patah. Apa komentarnya? Lu kalau nolongnya benar dong, tangan gue patah. Ternyata kalau dibiarkan mati konyol ya. Itu kawan tadi, dia lihat caranya, dia gak lihat tujuannya. Mestinya dia berterima kasih bukan? Berterima kasih udah ditolong kan? Bukan berterima kasih dia berkata, ya tangan gue patah ini. Terus kalau dibiarkan apa? Kepala dia juga bodoh kan? Dan itu contohnya kayak tadi, sama saja ya. Kurang tergelincir, diselamatkan, rambut kecabut. Lu kalau nolong hati-hati dong, rambut lu kecabut. Dia gak mikirin kalau dibiarkan apa? Mati kan? Tapi itulah orang Indonesia ya. Dia suka lihat caranya, dia tidak lihat tujuannya. Sehingga itulah keracunan syubhat tadi. Apa kata iblis? Lu gua paham gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Jelas Bapak ya? Jadi bahaya mana? Setan jin atau setan jun? Jin dan jun. Jelas ya? Bahaya sekali. Orang-orang awam tersesat. Ya? Insya Allah baca Al-Ikhlas selama lagi kita. Baca Al-Falaq selama itu dalam gangguan bangsa jin. Insya Allah.
Dengan zikir insya Allah kita selamat, karena setan jin akan menjauh. Tapi kalau jauh gimana? Coba lihat. Ya, coba lihat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu zikir hadis bukan? Itu dalil tentang bolehnya tahlilan. Nah, kacau kan? Hadis tadi bicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Dia yakini itu bolehnya tahlilan. Nah, setan mana yang paling gawat, Pak? Gawat kan? Jadi setan kasat manusia lebih, setan kasat mata itu lebih menyesatkan daripada setan bangsa jin. Itu namanya jin dan jun, tuyul dan bayul. Jelas Pak ya? Saya kira cukup itu saja, namanya intermezzo perkenalan saja ya, supaya antum gak kaget besok ternyata wah gila ampun begini. Oh ternyata si Ambon gila itu ya. Ini jelas ya. Saya kira cukup, kita akhir dengan suatu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.